Hi guys, welcome back. So sekarang kita berada di dalam pesawat Cessna 172. Macam yang korang boleh nampak lah, tail number 9 Mike Alpha Bravo Charlie. So hari ni lain sikit lah konten dia. Hari ni kita pergi luar daripada Malaysia. Kita pergi ke Kutub Selatan. Kita ada penguin untuk kita terbang ke hari ni. Jadi kita nak try sebenarnya landing gear yang mana ada ski ni. Dengan lepas ni kita akan try dekat dalam air pula. So stay tune guys, kita try dulu untuk dekat salji ni macam mana. So ini kita nak try landing lah. Aku pun tak tahu area mana actually benda ni. Kita nak try take off and landing. So kita flap down dulu. Alright, kita tengok. Tak flap down. Okay, flap down. Check. Okay, landing light. Tekan guys, tekan. Oh, sekejap. Aku rasa aku lupa something. Parking brake. Biasalah, mama is cute. Okay, jom. Let's go. Dia beredar lah. Dia beredar pula. Dia menyengit lah. Okay, kita dah airborne. Okay, let's see kalau kita boleh landing semula dekat atas air. Rasa kita just landing lah guys. Sekejap, aku pusing balik lah dekat dengan bangunan tu. Senang sikit kalau kita jatuh ke orang boleh jumpa kita. Ui, menakutkan lah fly dekat air ni. Sekejap lagi jumpa Yeti ke pula bank. Alright, kita hit terus je dekat building tu. Ha, nampak tu guys, ini takut ais ni. Oh, pucuk. Begitu ya. Okay guys, aku rasa kita dah berjaya melakukan daratan. Dan pada aku, not bad lah. Dia lagi best sebab sini tak ada runway. So kita tak terikat dengan kelebaran runway tu. Kita boleh just ikut je kita punya suka, kita nak landing kat mana. Kita stop. Okay guys, dekat luar ni agak kesejukan sikit. Tu kita berdua. Kalau korang perasan ada tali dekat tepi tu, dekat tepi roda tu. Aku pun tak pasti untuk kegunaan dia apa. Korang sedar settle kat sini. Jom kita. Alright gang, lah ni ada siapa-siapa tahu tak kita ni ada dekat mana? Lah, kita ada dekat airport Langkawi. Kita akan fly daripada sini. Sorry gang sebab aku tak download pun airport yang mod lagi kan. Aku punya flight sim ni clean lagi. Aku tak nak bagi ada mod lagi. Dah compatible baru aku masukkan. Okay, so kita ada Cessna 172 dengan configuration untuk kita
landing dekat atas air. So agak-agak kurang dekat mana aku nak pergi hari ni. First of all, kita try start engine dulu. Bukan nak try lah, memang kena start engine pun. Okay, tapi aku blank lah. Aku pun dah lupa dah macam mana nak start engine. So aku just tekan je lah. Standby battery. Cherish okay, kasih halal lah. Oh, lupa nak jerit. Clear bro. Okay. So now kita punya engine dah start. Okay guys, so kita take off. Kita akan landing depan dataran lang dulu. Gears down for runway landing. Gears down for runway landing. Okay guys, korang tengok pemandangan ni memang stunning gila lah. Okay, siapa yang memang tahu tu, sebelah kiri ni adalah Pekan Kuah. Di mana ada dataran lang kat situ. Dan di sebelah kanan ni adalah aku tak pasti. Dia gugusan kepulauan lah. Yang ada Pulau Daya Bunting, Pulau Singa, semua kat situ lah. Okay, Pulau Tuba. If I'm not mistaken lah. Kalau salah, betulkan aku dekat ruang komen, okay. So, kita nak tengok ada tak dataran lang. Tapi aku rasa tak ada sebab kita tak ada download apa-apa mod untuk tu. Apa yang ada dekat bawah ni adalah yang auto generate je. Okay, so kita try turun lagi. Betul-betul atas air. So this time kita kita try over sikit. Ni nama dia landing takut air. Alright, so kita dah berada pun di atas air. Korang tengok dia punya landing tu. Dia punya trail, water trail tu. Memang ngam lah. Okay, dalam boleh nampak. Tapi memang cantik lah. Air bila kita dah landing ni memang cantik. Daripada atas tadi macam cermin. Tapi keadaan tak berombak, yang tu agak pelik. Dan kita tak ada, selalunya kalau korang biasa pergi Langkawi, dekat area ni banyak boat-boat parking lah, kapal-kapal, kapal layar, memang banyak parking kat sini. Okay, so aku landing sini, tak ada apa pun. Untuk siapa yang merindukan pemandangan lah. Pegang flaps dan kita akan take off semula. Okay, kita akan direct ke tanah besar tu. Kita straight, kita langgar hotel. Dah ada hotel kan, kita langgar hotel tu.
Okay geng, sampai di sini dia video untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan komen dekat bawah tu apa yang korang nak aku buat. Jumpa lagi kita dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.